ada tas gitu. Terus di sini ada kayak gelangnya, soal contoh dong. Terus di sini aku ada buku paket, semua buku paket aku taruh sini. Dan di sini ada madu. Waktu itu tuh aku kayak bikin masker buat bibir gitu. Terus aku taruh sini, lupa taruh dapur lagi. Dan ini ada squishy. Dan ada hiasan gitu kayak toilet-toiletan. Ini dari Popping Cookin. Dan ini ada mobil-mobilan adik tuh. Terus sini ada memory gitu. Di tempat yang bawahnya itu aku ada kayak cemilan gitu, ada nisin wafer, dan ini ada Oreo sama regal, tapi udah habis regalnya. Di belakangnya ada kayak tempat pensil gitu, cuman aku nggak pakai gitu, jadi aku taruh situ aja. Terus di sini ada kayak celengan gitu. Actually ini bukan celengan, ini bekas bungkus Herbalife. Terus aku pakai buat wadah uang gitu. Habis itu aku hias-hiasin gitu pakai tulisan. Nah terus sebelahnya itu aku ada Al-Quran. Terus pindah ke laci sini. Di sini ada buku foto-foto gitu. Di bawahnya ada jangkar gitu. Masuk ke sini aku ada simpen clay, jarum gitu buat jahit, ada kalkulator, catatan kecil, ada power bank, ini udah mati gitu. Ada power bank lagi. Sebelahnya ini ada kayak perintilan-perintilan gitu. Ada bros, kutek yang udah kering tetap disimpan. Dan ini ada foto-foto juga, foto-foto lama dari waktu aku SD gitu guys. Sih aku nggak mau tunjukin karena aku malu. Dan di sini ada double tip, spinner, terus aku ada kacamata gitu. Ini 1, 2, 3, ini kacamata ibu aku, tapi aku taruh sini. Terus ada cepuk gitu. Ini aku beli di Usup So. Dan ini aku juga beli di Usup So. Ada mikrofon, terus ada kipas, selotip, tasbih. Dan ini ada penggaris gitu yang satu paket, ada segitiga dan busur dan lain-lain. Terus ada ini yang buat kayak berenang gitu, yang buat tempat handphone. Aku enggak tahu namanya apa. Terus ini ada remote gitu. Waktu itu kan aku punya lampu LED gitu kan yang ada warna-warnanya. Cuman sekarang udah rusak, guys. Dan ada kaca. Terus ada penggaris bulat-bulat-bulat. Terus ada foto-foto. Ini foto aku sama tanteku. Terus di bawahnya ada kayak kotak. Isinya ada headset, manik-manik, tali gambus. Ini ada perintilan-perintilan buat Barbie gitu nih. Ada buku-bukuan. Terus ada, gak tau lah, dulu itu aku suka banget Barbie guys. Untuk ke bawahnya lagi, ini aku gak tunjukin karena ini berantakan gitu, belum aku beresin. Isinya tuh ada squishy sama barang-barang. Nah kalau sebelah meja belajar ini aku ada simpen kayak belt-belt gitu. Nih, ada sebuk sekolah, ada dasi, ada ini yang dari SD. Ini ada kertas Manila buat tugas gitu, cuman belum aku kerjain guys karena mager. Dan di sini ada tas hologram gitu, aku dikasih sama teman aku, makasih. Dan ini tas sekolah aku yang biasa aku pakai ke sekolah. Next, ke sebelah sini aku ada cantelin pewangi kopi Bali. Terus kesininya aku ada lampu gitu, lucu banget nih sini. Di situ, di sini aku ada kata-kata motivasi. Ini udah lama banget aku tulis, belum aku ganti. Ini tulisannya gak jelas. Waktu itu cuma lagi iseng doang, terus aku tempel. Ini belum aku ganti lagi karena kertasnya habis. Tulisannya salah guys, adikku yang nulis. Maaf. Terus ini ada foto-foto gitu, foto Polaroid. Ada foto sama temanku, adikku dan saudara. Terus di sini aku kayak tempelin hiasan-hiasan bintang-bintang gitu. Sebelahnya aku taroin kayak hiasan daun gitu. Namanya daun apa ya guys? Kalian tau gak? Aku lupa gitu namanya. Dan ini aku ada tempat isinya itu ada mainan monopoli adikku, anyaman, kertas-kertas. Ini waktu aku lagi niat banget guys. Sekarang aku udah males bikin begituan. Di sebelahnya ada tempat pensil. Ini aku bikin sendiri dari kardus bekas paket gitu. Terus aku cover pakai kertas kado. Ini jelek banget guys, udah jebol karena ini isinya kebanyakan
gak nyukup sebenarnya. Cuman aku malas benerin. Di sini aku ada taro brush pen aku, ada kuas, ada pensil warna, ada pulpen, kuas lagi. Dan di sini ada canting. ada canting, ya kan? Canting namanya kalau nggak salah. Ada kapur, kutek, glitter, spinner, tong serut, cat. Sebelahnya itu aku ada taruh buku-buku pelajaran aku. Ini yang buku tulis sama buku modul atau LKS. Ada taruh pensil warna. Terus di sini ada papan tulis gitu, plus ininya. Pasti ini kayak foam gitu. Terus ini waktu aku ada tugas bikin kartu undangan ulang tahun. Ini contohnya yang aku pernah bikin. Sebelahnya itu ada pot gitu. Ini tanaman bohongan ya guys. Terus sebelahnya aku ada taruh lilin yang aku bikin waktu tugas prakarya. Ini gak pernah aku nyalain sih. Nah ke atas ini tuh sebenarnya tuh gak ada lampu belajar di sini biasanya. Cuman ini karena aku lagi bikin video jadi aku taruh sini. Ini ada baterai dari lampu-lampu itu. Terus itu ada buku Yasin, ada Al-Quran, ada squishy. Itu ada jam, waktu itu dikasih sama teman aku, makasih. Ada juga binder, bukan binder guys, buku diary. Ini dikasih sama temanku juga waktu ulang tahun. Terus ini ada kertas lipat, terus ada buku-buku gitulah. Ini ada binder, terus ada buku ini. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini buku aku waktu kelas 7 kalau nggak salah. Ini harusnya aku pindahin ke bawah, cuman belum sempat. Ini aku nggak tahu kenapa taruh glitter guys, karena aku nggak tahu mau taruh mana lagi, jadi ya sudahlah. Nah di sininya tuh aku kayak kasih hiasan gitu. Ini stiker dari Matcha Squishy. Ini di sini ada tulisan nama aku. Ini tuh yang kalau digelapan itu bisa nyala gitu. Ini ada stiker. Duh, cute banget. Next, ke sebelah sini. Sorry guys, berantakan banget. Ini ada kertas grid gitu. Terus ada folio sama kertas LPS. Terus ini ada rapot gitu, ijazah dan gak tahu apa lagi. Bawahnya itu ada, ini kayak ada tatakan ujian, buku. Terus ada ini, gak tahu apa namanya. Terus ada buku gambar, buku tulis, ini belum aku buka. Terus ada foto aku gitu waktu perpisahan SD guys, oh my god. Terus ini ada buku-buku kecil, ada pensil warna lagi, terus ada buku matematika. Di sini ada perintilan-perintilan yang buat ngewarnain, namanya apa sih? Lupa guys. Ini ada kalung Barbie, masih aku simpenin. Ada label, terus ini ada album gitu. Dan ini ada foto aku waktu SD gitu. Terus bawahnya aku simpan beberapa squishy-squishy aku. Dan ada boneka juga squishy yang lama, jarang banget aku sentuh. Tuh, ini aku dekorasi sendiri, ngasal banget, jelek banget, oh my god. Bawahnya ada, ini kayak buku kelas 6, kelas 7 gitu. Terus ini ada boneka Vivo. Sebelahnya boneka, aku ada taro ini stok sampul. Ada sampul coklat sama plastik. Terus ini ada kayak stiker bintang-bintang gitu. Lanjut ke atas ini, aku ada simpen alat musik. Ini kalau nggak salah namanya pianika, yang ditiup-tiup gitu. Pianika bukan sih? Aku lupa guys. Terus ini ada ukulele aku. Sebenarnya aku nggak bisa main ukulele, cuman aku pengen beli waktu itu. Terus sekarang nggak pernah aku mainin karena belum bisa maininnya. Ini juga ada kardus tripod, cuman tripodnya nggak di sini guys. Ini aku ada simpen. Ini kayak benang sama jarumnya. Habis itu ada cat akrilik. Udah kotor banget karena gak pernah dipakai sama aku. Ini juga cat. Ini ada squishy, ada LOL. Dan ini apa? Jatuh guys, maaf. Ini ada mainan gitu, aku juga lupa namanya. Ini ada pernak-pernik. Terus ini aku ada taruh botol. Kalau ini aku beli botol sekalian sama isinya gitu. Terus di sini ada lampu yang sudah tidak berfungsi. Soalnya waktu itu aku cek baterainya udah karatan guys. Terus ini aku ada celengan. Ini aku dapat dari les Mandarin waktu itu. Maju terus dapat ini. Terus habis itu aku dapat. Terus di sini ada topi pramuka. Terus sebelahnya ada kardus kamera gitu. Biasanya aku rekam video pakai kamera aku yang ini. Cuman sekarang aku akan pakai handphone.
handphone karena lagi malas aja gitu guys pakai kamera.